Hai Barbie dan Barbie, kalian sudah mendarat. Aku bisa bantu. Aku bisa ambil tongkat ajaib dan memunculkan gaun kalian. Oh, terima kasih, Stace. Itu mungkin agak sulit dilakukan, tapi tidak apa-apa. Yasida menemukan solusinya. Dia memberi kami kartu kreditnya dan menyuruh kami keluar untuk membeli pakaian baru. Kalian serius? Kami senang sekali hari ini bisa belanja, melihat-lihat, dan berada kembali di New York. Ada foto? Aku kirim sekarang. Oh, lucu sekali. Wah, itu di mana? Oh, pretzelnya enak. Banyak sekali burungnya. Yang terakhir itu apa? Ups, harusnya tidak aku kirim. Aku tidak sengaja selfie waktu gunakan kameraku untuk lihat apa ada saus pizza di wajahku. Jadi hapus yang terakhir. Oh, ku jadikan latar belakang baruku. Jangan usil ya. Dasar Stacy. Oke, oke, oke. Kau masih belum bilang pendapatmu tentang pakaian yang kami pilih untuk konferensi pers. Wow, kalian terlihat luar biasa. Terima kasih. Oh, mungkin bisa ganti latar belakang yang lebih baik daripada fotoku yang konyol? Tentu saja, bisa ku ganti dengan fotomu yang terlihat siap dan penuh gaya. Tapi lebih seru kalau melihat foto konyol ini. Aku jadi kepikiran mau tunjukkan ini ke skipper. Oh, dan ke Ken juga. Konferensi persnya lancar ya. Dah. Stacy. Dah. Stacy. Kalian sudah lihat video konferensi pers kita belum? Aduh, apa kami harus khawatir? Tidak sama sekali. Coba lihat ya. Selamat siang semuanya. Kami di sini untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian miliki. Jacinda, kenapa kau di sebelah kucing? Bukannya kau benci kucing? Itu tidak benar. Aku sangat suka semua hewan, termasuk kucing. Aku hanya alergi. Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku dan temanku cuma sedang membahas sesuatu yang kami dengar, tanpa tahu apakah itu benar atau tidak. Yang kami lakukan memang salah. Kalau kami tidak melakukannya, pasti kalian semua tidak akan mempermasalahkan hal ini. Jadi, kami sudah janji ke Jacinda, kalau kami dengar lagi sesuatu yang kurang baik tentangnya, kami akan memberinya kesempatan untuk klarifikasi. Karena itulah yang dilakukan teman. Itu alasan kami di sini. Memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih, teman-teman. Aku tahu kalau ini tidak mudah. Pertanyaan lagi?